keluar ke rumah. Ini masih mending urut kemarin itu malah rusak. Nah, ini adalah antrian dari kolak yang viral di Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat, di mana para pembeli ini harus mengambil nomor antrian untuk bisa mendapatkan kolak ini. Bahkan sudah banyak yang antri sebelum pedagangnya ini datang. Pedagang datang pada pukul 4 sore, sementara warga sudah banyak yang antri dari mulai jam 2 siang, bahkan sudah ada, tapi banyak sih pada jam 3 sore. Banyak juga para pekerja kantoran yang memang datang ke sini untuk penasaran, karena memang kolak ini cukup viral di Ramadan tahun ini. Harganya Rp18.000. Berarti ini adalah antriannya. Yeah, all right.